Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, apa kabar semua? Semuanya dimanapun berada. Di video kali ini saya membuat novelek sama udang ya. Tuh teman-teman, kalau penasaran simak terus ya cara pembuatannya, cara masaknya ala Tati Suli PK berharap. Terima kasih yang selalu mendukung, yang selalu support, yang selalu share video saya. Beribu-ribu terima kasih. Semoga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baru menemukan tadi saya silakan pencet loncengnya ya teman, biar enggak ketinggalan video baru saya. Aku ini agak batuk. Oh, teman-teman ya simak terus ya teman-teman cara membuatnya, cara masaknya ala Tati Suli muvelek udang ya. Ini khas Arab Saudi, khas Timur Tengah ya. Yuk teman-teman simak terus ya, jangan lama-lama. Terima kasih. Nah teman-teman, ini bahannya untuk masak muvelek ya teman-teman ya, muvelek udang ya teman-teman ya. Tuh di sini ada muvelek ya, satu gelas, sama aku ada disangrai ya teman-teman ya. Tuh di sini ada itu juga, ada udangnya udah direbus juga ya teman-teman ya. Di sini juga ada bawang, nggak tahu berapa biji ini bawangnya yang panjang-panjang ya. Ini nanti dibagi dua ya buat masak muvelek sama udangnya ya. Tuh di sini ada 5 siung bawang putih, terusan jahe, terus di situ ada satu buah tomat, terus di situ ada ketumbar, ada 2 biji lemon hitam ya, 3 lembar daun salam waragar, terus ada itu ada kayu manis ya. Tuh nanti itu bumbu-bumbunya nanti ya teman-teman ya. Itunya bumbu Arabnya gitu, ketumbarnya, penyedap rasanya, garamnya ya. Lupa lagi sama aku, enggak ditaruhin di sini. Tuh teman-teman, ini bahan-bahannya ya teman-teman. Aku udah nyiapin ini minyak ya, udah panas ya teman-teman. Sekarang aku mau ngoseng-ngoseng dulu ini bawang merahnya ya. Bawang merahnya dibagi dua buat velek itu ya, sama ini, sama udang. Ini mau masak dulu udangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, teman-teman, ini udang udangnya, lupa lagi, ini bawangnya dioseng-oseng dulu sampai ke coklatan ya. Sampai layu udang ininya bawangnya ya teman-teman, ininya udah kecoklatan, udah layu ya bawang merahnya. Sekarang ini bawang putih jahe sama itunya, sama kayu manis, sama salamnya, waragarnya dimasukin ya. Sekarang dioseng-oseng lagi biar tercampur. Teman-teman, ini udah harum ya bawang putih sama jahenya. Sekarang aku masukin ini ya bumbunya semuanya. Ini ada bumbu Arab, ketumbar, lemon ya, satu madu, terusan merica. Pokoknya ditaruhin setengah sendok kecil, setengah sendok kecil. Sekarang di aduk-aduk lagi biar tercampur sama bawangnya ya. Oh iya, kunyitnya lupa tuh ya, nanti dipakein kunyit setengah sendok kecil juga ya. Tuh teman-teman, ini biar tercampur rata nanti ditaruhin itunya, udangnya ya. Ini hitam karena itu ya, lemon, lemon hitam. Ini sama aku udah ditaruhin ini ya, setengah sendok kecil kunyit ya. Sekarang aku masukin ininya, udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terusan diaduk-aduk lagi biar tercampur rata, biar yami-yami ya udangnya. Tuh, kalau udah mateng ini aku lanjut masak itunya ya, muveleknya.
teman-teman, ini udah tercampur rata ya. Sekarang aku mau masak mie. Ini disisihkan dulu ya. Mau dimatiin dulu kompornya. Tuh, ini udah tercampur rata, nanti ditaburin itu ya, daun ketumbar. Udah nyiapin ini ya, panci udah ditaruhin minyak ya, 2 sendok makan. Sekarang mau numis jahe, bawang putih sama bawang merahnya ya, sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dioseng-oseng biar harum, biar layu ya. Tuh teman-teman, ini udah layu ya, bawang merah, bawang putihnya. Sekarang aku mau masukin ini tomat yang tadi diparut ya. Ya teman-teman, sekarang ini disuruh itu dulu ya, meresap dulu. Biar layu dulu tomatnya ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, ini udah menyusut ya air tomatnya. Sekarang mau ditaruhin ini pasta tomat ya. Ini 2 sendok. Terus ininya bumbunya ya tuh. Pakai ketumbar 1/2 sendok kecil, terusan bumbu Arab 1/2 sendok kecil ya, garam, terusan ininya waragarnya sama itunya. Oh iya, itunya lupa lagi, penyedap rasanya nggak diambil jauh lagi. Nah ini sekarang suruh meresap dulu ya, nanti mau dipakain itu ya, penyedap itu ya, rasa ya, maji ya, 1 biji. Tuh teman-teman, sekarang sama aku mau dimasukin air ya. Tuh teman-teman ya, nanti diituin ya, ditaruhin itunya, majinya 1. Nah teman-teman, ini suruh mendidih dulu. Sekarang sama aku mau ditutup. Nah teman-teman, sekarang mau dilihat ya, ini airnya tuh, masa Allah teman-teman, udah menyusut ya airnya. Ini udah menyusut ya airnya. Sekarang mau ditaruhin ini mufleknya, udah dicuci ya tuh. Sekarang mau dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini cukup airnya. Tuh teman-teman, sekarang suruh menyusut dulu airnya, nanti dilihat ya teman-teman ya. Sekarang mau ditutup lagi sama saya. Tunggu menyusut dulu airnya. Nah sekarang sama aku mau dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman, udah menyusut ya airnya. Tapi ini belum matang ya teman-teman ya. Tuh, ini 1 gelas, jadi banyak ya. Ini udah menyusut ya teman-teman ya. Sekarang sama aku biasa mau ditutup pakai ini ya, pakai aluminium tuh ya, kalau di Saudi ini basir, terusan ditutup lagi pakai panci ya teman-teman ya. Ini pokoknya menunggu matang, nanti kalau udah matang langsung aja disajikan ya teman-teman ya. Ini nunggu matang, kalau udah ditaruhin di itu ya, di piring. Aku naruhin ini, udangnya udah segini aja cukup ya teman-teman ya, karena ini nanti dibagi-bagi. Karena ini dibagi-bagi ya teman-teman ya. Terus sekarang sama aku mau ditaruhin ini
telur ya. Terus mau diteruin ini di atasnya. Teman-teman ya. Terus ini di sini ini. Terus ini itu ya ada timun ya. Tuh teman-teman, ini hasilnya. Masya Allah, cakep banget ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah menonton dari awal sampai selesai. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.